Assalamualaikum, apa kabar? Okey, menu saya hari ini adalah masak lemak cili padi ikan siaka. Bahan-bahannya adalah serai, bawang putih, cili padi, keringit, bawang merah dan juga rasa keping . Okey, jangan lupa juga santan dan ikan siaka. Bahan yang perlu dikisar . Bawang merah, bawang putih, padi, kunyit. Okey, kita kisar dulu. Tadaaa! Kisar kita sampai Nyai. Jadi aku Nyai. Sampai betul-betul lumat habislah kisahnya. Ni cepat dia, cepat kerja. Prosesnya dah panaskan minyak . Okay, panaskan minyak macam biasa. Sikit je minyak kita gunakan. Masukkan serai. Masukkan serai yang sudah diketuk ataupun dititik. Okay, masuk bagi ketika gua gaul-gaul dia, bagi lihatkan bau . Bau serai naik. Baik, lepas tu kita dapat tu, kita pakai kisar, kita masukkan. Okey, apa-apa wap ni, sedap tak? Tergaul. Tumis hingga naik bau . Okey, baru. Jangan lupa, dia masukkan asam kaping. Right, lalu minyak dah rasa. Okey, seterusnya, masuk sikit air . Masuk sikit air untuk jangan terlalu kering. Kita akan ada bahan-bahan lain untuk dimasukkan lagi. Okey, kita kacau apa gaul ni. Okey, sebab dia berdiri. Kita mesti gaul lagi, jangan sampai dia. Kita pastikan api ni tidak terlalu buka dengan kuat . Okey. Okey, kalau dapat dia sedikit kering, masuk air lagi. Macam biasalah, air ni membantu lah. Ada satu dia kena air, ada satu nak buat pekat ataupun nak mengasih lah, rasa . Masak lemak cili padi je. Okay, sedap ni. Sedap gila. Ni kegemaran aku. Biasa aku suka masak untuk aku. Yang benda-benda. Okay. Masukkan si garam. Tak rasa . Sudah bau. Nyang-nyang. Ni sedap nak makan ni. Tak sabar rasanya. Okay. Baru makan berlegak. Berlegak. Kacau lagi. Macam biasa. Okey, satu. Seterusnya, kita masukkan ikan siaka. Kepala dulu. Barat. Eko. Kepala dulu. Wow, amazing. Masukkan seko ikan . Untuk makan 2 orang, 3 orang dia ni. Kita bagi semalam. Sudah masuk sikit air. Bagi dia berkuah sikit. Untuk kita empukkan isi ikan tu. Gaulkan, kita rasa macam biasa. Kita mandikan dia. Yang benda-benda mandi. Mandi ke? Kamu terbakar ni. Terbakar pada panas. Mandi. Wow. Sudah minum. Makan sudah naik bau. Nyam-nyam. Sedap. It's favorite. Kan meledak. Wow, amazing. Nyam-nyam. Sedap. Okay, seterusnya kita masukkan santan . Santan kelapa je. Ini untuk lemakkan lagi. Masakan masak lemak cili padi ikan siakap. Wow. Kita gaul sebab rata. Adai waktu tu kita . Kita menu masakan yang sehebat ni. Ini memang siapa makan mesti terangkat je. Tambah-tambah masuk makan ni. Nak lagi musim PKP lockdown ni di rumah. Berselera. Sabar je dah. Okey. Tunggu dia kita gaul lagi. Bagi panas. Dapat dua . Dah dapat dah dia punya keenakan. Ikan siaka itu. Dia empuk. Untuk mudah dimakan bersama nasi putih. Wow. Sebab macam ni. Wow. Penyelerakan. Lagi-lagi jangan letak hujan . Okay, jangan lupa masukkan sedikit daun kunyit lagi bagi menambahkan sedikit bau dan perasa. Terbaik. Memang terbaik. Wow, nampak dia hujan sudah menurun ni. Sekarang musim agak sejuk . Kan? Wow, kalau ikan sikap. Pandai punya kemasak. Hebat kan? Nyam-nyam. Ketika, okay, siap untuk hidang. Tak sabar hari. Aku untuk makan je. Okey, dah siap dah. Wow, kuning, so kuning-kuningnya. Cantik bukan?
Amazing, amazing. Nyam, nyam, nyam. Hebat. Dasyat. Gua udah lapar nih. Udah berkeruncuk. Lagu rap pun dia. Hip hop pun dia keluar. Tak sabar. Okay guys, jangan lupa subscribe ya. So, kami untuk asyikan video masakan yang seterusnya. Bye-bye.